dalamnya desa aja Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Ih, kok udah lupa aku? Ini kisah kami semua. Dulu, lepas tu kau ganti aku pula. Habislah. Kau tinggal seorang je. Kau kan ada. Aku mana pergi? Ipin, tunggu aku Ipin. Habis amatlah. Leka dah habis. Kan Ipin? Apa sang kata sengih-sengih ni? Doktor gigi cakap gigi kita orang sihat. Kan Ipin? Sihat. Gigi aku pun. Aku juga. Gigi saya juga. Bukan gigi kau dah kena cabut. Ayah, lu tipu ah Jaji. Tak ada lah. Dia tampal saja. Aku pun ingat kena cabut. Dah tahu senyap. Dah jumpa Doktor Gigi? Dah cikgu. Bagus. Besok jangan lupa bawa barang yang cikgu pesan. Baik cikgu. Upin, Ipin, bangun mandi. Ini satu ni. Ish kau ni. Mana boleh? Apa korang buat ni? Kita orang lupa kak. Cikgu suruh bawa cawan hari ni. Bawa cawan? Untuk apa? Entah. Untuk apa Ipin? Ini boleh. Ish. Dah. Pergi mandi. Nanti akak siapkan. Berapa kamu beli? Tengok ni. Islam punya pun cantik. Dua, tiga cawan cantik. Saya punya lagi cantik. Ini kole. Dua, tiga kole. Boleh? Apalah jargi ni? Masuk air minum juga. Lu punya mana? Yalah. Tengok. Saya mau tengok juga. Kesian. Kesian. Alah, tak apa. Kau beli je dari Mail. Mail tak datang ke? Kenapa kita pergi rumah dia? Hari ni. Rumah kot. Jangan. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Murid-murid, ini Dr. Ravi. Hai! Wow! Putihnya! Dr. Ravi datang hari ini untuk... Saya datang hari ini untuk mengajar kamu semua cara menjaga gigi. Nah, kamu semua mau gigi yang sihat macam saya, kan? Mau! Macam mana mau jaga gigi? Mula-mula, kita kena gosok gigi 3 kali sehari. Hui, banyaknya. Banyak? Kamu gosok berapa kali? Berapa kali? Jangan jadi macam dia, tak gosok gigi. Nanti gigi sudah lubang, baru tahu. Sekarang, doktor mau tanya. Siapa sini suka makan gula-gula? Ais krim. Islam, doktor. Coklat? Intan payung. Siapa Intan payung? Islam, doktor. Ihsan? Tunjuk gigi. Cantik. Kamu gosok berapa kali? 5 kali. Bagus. Contohi Intan payung. Tapi kurangkan makan manis, ha? Baik, doktor. Sekarang mari kita belajar cara memburus gigi dengan betul. Buka mulut besar-besar, gosok gigi di belakang. Macam ni.
Kemudian gosok tepi gigi secara bulat dan kecil. Bulat, 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 bulat. Oh, macam tu. Kena bulat-bulat. Sekarang dalam pula. Sama saja. Bulat, 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 bulat. Mesti gosok semua. Jangan malas. Kalau tak nanti gigi rosak. Haha, sudah siap. Murid-murid semua bam? Mau cuba gosok sendiri? Huh? Kau nak ke Iping? Tak nak lah. Dapat berus gigi percuma. Nak. Bagus. Mari kita pergi sekarang. Murid-murid ada bawa cawan masing-masing? Ada, cikgu. Ha, pergi isikan air untuk berkumur nanti. Ingatkan cikgu nak panjang minum tadi. Entah. Kalau aku tahu, aku tak bawa cawan ni. Mail! Eh, Mail. Kenapa kau tak datang sekolah tadi? Kenapa kau sedih je ni? Sakit lah. Gigi aku kencabut. Ha, tu lah. Semalam lu tambah periksa gigi. Kan sudah cabut. Oh, nanti jadi macam atur saya. 2-3 gigi ada. Lain semua tak ada. Ha, rugi kau tak datang hari ni. Kau tengok kita orang dapat ni. Dia lagi. Ha. Wah, aku pun nak juga. Ha. Boleh? Dua sikit.